Ayo tombel buruan sembuhin aku tombel. Iya iya sabar 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 Juan, sabar Juan, kamu jangan marah-marah Juan. Kan ini harganya 999. Alright. Kan harus pakai duit yang banyak, duitnya tombel kurang. Sabar ya. Ini lo tombel lagi mau main ini lo, kan ngumpulin duit. Lagi bersama Tombel Gaming. Hari ini kita bakal menyemak bersama Tombel Gaming. Tiba-tiba dia menyahut suaraku, guys. Aduh gimana nih guys, ini serem. Oh, no. Waktu kemarin abis ngasih ramuan yang warna hijau ya. Oke. Kini saksikan layuan botol warna hijau. 1, 2, 3. Layuan 1, 2, 3. Tiba-tiba malamnya itu Tompel mimpi buruk guys, diteror sama si Juan ini. Aku sabunin kamu nih sampai sabunnya banyak ini Juan. Aduh, Tompel gak mau diteror-teror sama Juan lagi guys. Kamu mendingan tidur dulu aja Juan. Tompel takut ini guys. Kalian tau gak sih mimpinya Tompel tuh gimana? Kan Tompel lagi naik sepeda. Okay. Tiba-tiba muncul sosok Juan tuh jumbo guys. Gede kayak raksasa gitu ya. Terus dia ngejar-ngejar Tompel guys. Tompel gak mau diteror Juan. Gimana cara menyembuhkan si Juan guys? Tompel gak tahu. Kita ajak main aja kali ya guys. Kita main yang Flappy Juan guys. Okay. Karena Tompel tuh jarang ya main yang Flappy Juan. Kalau di video sebelumnya kan Tompel mainnya yang kapal-kapal ya guys. Sampai skor berapa itu ya. Alright. Sekarang kita coba ajakin main si Taking Juannya yang ini ya guys ya. Here we go. Oke, mudah-mudahan ini si Taking Juannya senang ya guys. Kita ajak main. Amin. Dia gak marah-marah lagi. Oke. Kita sampai lama-lamaan aja guys. Kalau lama gitu kan nanti si siapa tahu si tak. Kalau lama kan siapa tahu nanti si Juannya seneng gitu ya guys ya. Oke. Okay, ayo Taking Juan. Ceria dong, ketawa-ketawa gitu Juan. Kenapa malah diem aja ya guys? Kita ajak main ya guys. Bukannya seneng ketawa-ketawa dia kayaknya malah jadi patung itu ya posenya itu. Diem doang kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa sampai ke 100 ini guys si Tompel guys. Alright. Udah 25, 27, keren banget ini guys. Ini pasti si Juannya seneng ini. Iya kan Juan, kamu pasti seneng kan Tompel ajak main. Lama banget ini, sampai hampir 40 guys. Wah, 37, kita coba cek si Juannya udah seneng belum ya. Waduh, malah main lagi salah pencet guys. Ya udah nih satu kali main dulu aja ya. Oke. Makanya Be, nanti kamu jangan teror Tompel lagi ya Juan. Tompel itu udah baik hati nih ngajakin kamu main. Aku masih marah. Apa? Si Juan masih marah guys. Aduh nih gimana? I don't know. Juan kamu maunya apa Juan? Aku mau sembuh Tompel. Dia ternyata pengen sembuh guys. Obatnya apa Juan? Obat bikin kamu sembuh itu apa? Obatnya apa Juan? Obat bikin kamu sembuh itu apa? Tompel itu tanya, kenapa ditanya balik sih Juan? Atau gimana ini guys? Kita ajak main guys, siapa tahu sampai skor 50 dia udah mulai seneng guys. Here we go. Jadi kita coba sampai skor 50 ya. Okay. Mudah-mudahan dia seneng ya guys ya. Amin. 18, yes, yes. Kita pasti bisa guys sampai skor 50 guys. Oke. Okay. 15, kurang 15 lagi guys. Sampai skor 50 guys. Ini si Juan pasti seneng banget ini ya. Okay. Ayo Juan, ceria dong. Kenapa dia nggak ketawa-ketawa guys? Kita ajak main ya. 50! Sudah sampai skor 50 guys. Sekarang kita cek apakah dia sudah senang atau belum. Oke. Okay. Aku masih ada Tompel.
dia masih marah. Tompel nggak tahu lagi guys gimana ini. Tompel nggak mau diteror. Kita harus beliin apa guys? Aduh. Oh, Tompel tahu. Oke. Kita coba beliin yang cairan warna merah guys. Gimana caranya ya? Kita ngumpulin koinnya dulu nih berarti. Alright. Iya ya, sabar Juan. Kamu jangan marah-marah Juan. Masa kita ajak main tapi si Juannya masih kayak gitu ya. Dia nggak seneng kayaknya sama Tompel guys. Oke, kita harus bisa ya. Alright. Ngumpulin duit sampai 900. Oke. Okay. Abis itu Tompel bakal nyembuhin kamu Juan. Ini. Si Juan kita ajak naik speedboat, apakah dia senang apa enggak ya kira-kira ya guys. Ini dari musiknya kayaknya si Juan udah senang ya guys. Soalnya musiknya itu musik ceria gitu ya. Oke 60. Belok kanan belok kiri guys. 70 guys. Tompel udah sampai 76. Ternyata rekornya udah 100. Kita coba pecahin di rekornya yang ke-100 ya guys. Siapa tahu udah sampai koin 900 guys. Oke. Waduh malah gagal ini. Ya udah kita cek dulu si Juannya udah mulai seneng atau enggak ya guys. Okay. Juan, kamu udah seneng belum Juan? Tompel, aku itu enggak pengen main, aku enggak pengen sembuh. Aduh percuma gak si Tompel ngajakin main tapi si Juan pengennya tuh sembuh. Aduh tolong. Tompel udah bingung ini guys gimana cara nyembuhin si Juan guys. Kan kalau ngumpulin duit harus pakai main ya. Nah si Juannya malah gak mau, gimana coba guys. Juan! Tolong, si Juannya datang ke sini guys. Juan ampun Juan, Tompel gak salah apa-apa sebenarnya ini. Sabar, aku periksa dulu Juan. Di mana? Ini tangannya. Oke. Aku pompa dulu ya Juan ya. Sabar Juan. Ini Tompel bakal sembuhin kamu Juan. Apa ini? Terus gimana? Ramuan Tompel. Ramuan apa lagi? Ramuan warna merah. Oh yang ini maksudmu nih, pegang dulu nih. Iya Tompel. Berarti aku ajak kamu main dulu kalau gitu. Okay. Aku tidak bisa main. Waduh gimana ini? Kan ini harganya 999. Alright. Kan harus pakai duit yang banyak. Duitnya Tompel kurang. Kamu aja yang main. Aduh gimana ini guys? Ya udah ya, Tompel kumpulin dulu duitnya ya. Oke. Bentar ya, sabar. Ini loh Tompel lagi mau main ini loh, kan ngumpulin duit. Aku sakit ini. Iya, ini abis ini pasti. Sabar. Ayo cepat Tompel. Ya sabar, kamu itu Tompel ajak main bukannya senang malah marah-marah. Aku kan baru sakit. Waduh tuh kan malah jadi kalah. Aduh. Yaudah, kita coba cek okay. Ya. Aduh cepat. Koinnya udah 1000 ini. Yang warna merah kan? Iya cepat. Ini cepat. Ditanya Tompel gimana cara belinya ini? Cepat itu. Sabar ini ya. Beli yang apa perusahaan? I don't know. Ada. Kenapa warna hijau lagi yang dibeli? Tompel salah beli ramuan. Tolong. Ya udah deh guys. Udah dapat kali ini. Tompel mau pergi daripada teror. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Aku punya apa?